memang wajar dinaikkan sebab mengurangkan orang merokok. Sebab-sebab itulah supaya merokok, orang merokok kurang. Ya. Untuk menjaga kesehatan lah. Nah. Bagus. Bagus. Bagi orang merokok memang membebankan, tapi bagi saya tidak. Lagi bagus. Ya, lagi bagus. Iyalah. Pada saya sebenarnya tak patut harga rokok tu naik. Sepatutnya rokok ni kena hapus terus sepatutnya. Kalau nak jaga kesihatan orang. Sekarang ni kalau naik pun tak kurang juga. Sebab kita tengok apa-apa pun sama ada barang tu mahal ataupun murah, tetap orang cari pun. Memang orang cari walaupun mahal pun. Bukan kata maksudnya mahal tu orang akan berhenti, tak berhenti. Orang tak berhenti. Cumanya lagi membebankan orang ada kalau naik harga rokok. Sebab berhenti, orang tak berhenti. Susah. Orang takkan berhenti kerana kenaikan barang. Rasa rokok ni macam mana pun dia kerja nak meningkatkan apa ni, kenaikan harga. Saya rasa kalau dia dibendung masih pengguna masih memerlukan. Sebab rokok ni satu tabiat yang sudah semula jadi untuk kita masyarakat yang menggunakan sebagai perokok. Jadi mereka memang macam mana pun naik barang harga rokok, maka mereka akan masih menggunakan rokok tersebut. Jadi saya rasa untuk mengundang barang ini, pihak kerajaan kalau nak menghapuskan rokok, biar menghapuskan sama sekali. Jadi itu pandangan saya lah. Sebab di mana-mana pun tempat di Malaysia ni, rokok adalah satu gejala yang memang tak dapat dielakkan.